Kelas 11 kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 156. Aktivitas kelima yaitu membaca dan memahami beberapa materi kunci konsep yang diberikan di bawah ini. Nah, teks yang berjudul siswa harusnya diizinkan untuk menggunakan teknologi bergerak di kelas merupakan sebuah teks hortatory exposition. Tujuan dari sebuah teks hortatory exposition itu adalah memberikan nasihat atau saran kepada pembaca dalam membuat sebuah pilihan berdasarkan pada argumen-argumen yang telah diberikan. Nah, teks berjudul siswa harus diizinkan untuk menggunakan mobil teknologi bergerak di kelas memasukkan seluruh elemen-elemen dari struktur teks hortatory eksposisi. Elemen-elemen itu adalah tesis, argumen, dan rekomendasi dari tesis tersebut atau tesis yang ingin disampaikan. Nah, struktur dari teks hortatory eksposisi sebagai berikut. Yang pertama, yang A, itu ada tesis. Tesis itu menyampaikan pengumuman terhadap permasalahan yang akan dibahas. Yang kedua, yang B, itu argumen. Menyampaikan alasan kenapa tesis itu dilakukan dan mengacu pada rekomendasi. Kemudian yang C, ada rekomendasi. Menyampaikan pernyataan apa yang harus dilakukan atau apa yang tidak boleh dilakukan atau apa yang akan terjadi, ya, yang mungkin terjadi atau tidak akan mungkin terjadi. Si penulis mencoba untuk mengajak dan mempersuasi, ya, membujuk pembaca untuk melakukan sesuatu. Nah, itu strukturnya. Kemudian kita masuk pada aktivitas ke-6. Nah, sekarang kita akan mempelajari fitur bahasa dari teks hortatory eksposisi. Apa-apa saja fitur bahasanya itu? Nah, ini dia. Yang pertama, tensisnya adalah simple present tense. Yang kedua, ada kata benda abstrak seperti percaya, consideration, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, ada kata kerja tindakan seperti berbicara, menonton. Nah, kemudian yang nomor 4, ada kata kerja berpikir, thinking verbs. Yang kelima, ada modalnya seperti kata certainly dan surely. Yang keenam, ada temporal konektif, ya, penghubung sementara, ya, hubungan sementara seperti firstly, awal-awalnya, yang kedua, secondly, kedua, dan ada evaluative words, kata-kata untuk mengevaluasi seperti penting, bermanfaat, dipercaya, dan ada passive voice. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini, untuk halaman 156. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.